Halo guys, kembali lagi dengan channel The Retrofit Life. Di hari ini kita ada project Kia Sportage ya. Jadi Kia Sportage ini bawaannya sudah ada DRL dan proyektor. Tapi proyektornya halogen, sama ownernya ini sudah diupgrade dengan LED. Lampu dekat sama lampu jauh sudah diganti LED semua. Namun masih terasa gak terang sama sekali. Coba kita langsung nyalain DRL, lampu dekat. Ini lampu dekat sudah diganti dengan LED. Lampu jauh juga LED ya. Kita lihat cahayanya dari di papan. Ini kondisi lampu dekat nyala ya. Udah nyala. Coba matikan lampu dekat. Nah, itu ada samar-samar ya. Nyalain lampu dekat lagi. Samar-samar lampu dekatnya. Lampu jauh. Nah, lampu jauhnya baru lumayan kelihatan ya. Lagi lampu jauh. Jadi ini kita akan upgrade dengan bilet X8. Kita akan simak prosesnya setelah ini, langkah-langkah pengerjaannya, dan kita lihat hasilnya nanti ya. Jangan kemana-mana, jangan di skip, pantau terus channel The Retrofit Life. Selamat sore, ketemu lagi sama saya Nova di channel TRL The Retrofit Light. Dan kali ini proyek kita adalah Kia Sportage upgrade pakai bilet X8 karena proyektor aslinya masih dirasa kurang tembus kemudian hujan oleh owner. Saya tunjukin ya guys, ini adalah bilet X8 dengan kualitas lensa dan kualitas mangkoknya yang jauh lebih bagus daripada bawaan dari Kia Sportage ya guys. Sudah terpasang di sini. Kita lihat sekarang lampu kotanya silakan nyalakan. Oke, untuk demonainya di sini pakai warna ice blue. Ini adalah posisi lampu kota atau lampu senja ya. Dinyalakan di siang hari atau di sore hari. Coba nyalakan lampu utamanya. Sedangkan pada saat lampu utama menyala, demon ice blue-nya otomatis mati, guys. Oke. Langsung aja kita cek hasil cahaya dari bilet X8 di Kia Sportage nih. Sekarang sekitar jam 4 sore, ini cahayanya udah kelihatan tebal banget, padat banget, apalagi nanti kalau malam hari ya guys. Bilet X8 fokus sekali ya cahayanya di sini dan tembus kabut-tembus hujan juga, dan pastinya tidak menyilaukan lawan, jadi sangat aman buat pengendara yang ada di depan kita. Jadi tidak membahayakan lawan arah nih guys. Coba dim-dim, bilet juga bisa high low beam, oke, matikan. Dalam posisi lampu mati juga bisa ngedim-ngedim ya, coba tes dim-dim. Seperti ini ya. Oke, nyalakan lagi, dan bilet nyalanya langsung terang tanpa loading, lifetime juga panjang, jadi nggak cepet putus guys. Oke, matikan, coba dim-dim lagi.